Oke, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Evan Raditya di channel Ajri Film. Dan selamat datang di video buka-buka lagi ya teman-teman. Kali ini konten buka-bukanya akan membahas tentang semua bundle yang bisa kalian dapatkan dengan token merah. Jadi aku habis ini bakalan borong sekaligus buka semua bundle yang bisa didapatkan dengan token merah. So, seperti apa untuk keseruannya? Sebelumnya kita ke intronya dulu, let's go. Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar, agar seger. Oke teman-teman, sebelumnya buat yang belum follow Instagramku, jangan lupa follow Instagramku yang itu. Buat yang mau jual akun dan ingin akun kalian dipromosikan di channel ini, pastinya biar cepat laku dan cepat untung, silahkan DM ke Instagramnya Ajrishop, linknya ada di deskripsi. Di sini udah hadir untuk pre-order Elite Pass season terbaru. Ini kalian bisa lihat di sini, temanya Anubis ya. Buat kalian yang nggak tahu Anubis, itu dulu udah pernah keluar. Untuk Elite Pass Anubis sendiri, ya kayak yang aku pakai ini ya teman-teman, ini untuk bundle cowoknya, ini Anubis, mesir-mesir kayak gitu. Terus untuk yang bundle ceweknya, kurang lebih Anubis itu kayak gini. Nah, kurang lebih untuk bundle ceweknya yang dulu kayak gini ini teman-teman. Ini juga Elite Pass Anubis. Nah, buat kalian yang intinya pengen top up karena besok Elite Pass-nya udah rilis, temanya Anubis keren banget. Nah, buat kalian yang butuh diamond dan pengen top up diamond dengan harga yang paling murah se-Indonesia dan pastinya banyak diskon, terus ada garansi di mana kalau 10 menit diamond-nya belum sampai ke akun kalian, duitnya bakalan balik ke ya kalian gitu loh. Misal kalian kirim via GoPay, ya nanti balik ke GoPay kalian. Intinya 10 menit nggak dikirim, duitnya balik lah. Pengen tahu websitenya apa, simak videonya berikut ini. Skuy. Oke teman-teman, di sini aku mau memperkenalkan website bernama itemku.com. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa mendaftar di sana untuk mendapatkan diamond dengan harga yang paling murah se-Indonesia. Aku jamin paling murah. Ini kalian bisa lihat di sini diamond FF termurah se-Indonesia, lagi banyak diskon juga di itemku.com kalau kalian beli diamond di sini. Selain kalian bisa beli diamond di sini, kalian juga bisa beli item-item berupa karakter-karakter kayak Alok, terus bundle Alok, terus ada juga crate-crate senjata. Mungkin kalau kalian mau cari crate senjata dengan harga yang murah. Ini aku contohkan di sini kalau mau beli diamond ya teman-teman, di sini banyak banget diskon nih. Yang persen-persenan ini diskon-diskon semua gitu loh. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. 5 diamond harganya cuma Rp900 aja, bahkan ada yang diskon sampai 20%. Yang tadinya Rp1.000 jadi cuma Rp800 aja kalau beli diamond di itemku.com. So, tunggu apa lagi? Kalau kalian belum daftar itemku.com, daftar aja, linknya ada di deskripsi, dan silahkan beli diamond di itemku.com. Nanti bakalan banyak bonus-bonusan, juga ada diamond gratis saat kalian membeli diamond di itemku.com. Jadi tunggu apa lagi, silahkan daftar pakai link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan itulah teman-teman keuntungan kalau kalian top up di itemku.com, dimana banyak bonusan, banyak diskon, terus bahkan pengirimannya cepat gitu loh. Jadi buat kalian yang belum top up dan ingin berencana top up buat ngedapetin Elite Pass Anubis yang besok, bisa top up di itemku.com, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa buka aja di browser, terus tulis aja itemku.com ya teman-teman buat login itu. Tapi sebelum login ya kalian harus daftar dulu. Nah, silahkan daftarkan diri kalian di link yang ada di deskripsi. Setelah daftar kalian bisa langsung login dan belanja diamond sepuas kalian dengan harga yang paling murah. Semisal kalian beli diamond normalnya 20.000, itu di itemku.com cuma seharga 14 ribuan doang gitu loh. Jadi dijamin termurah se-Indonesia ya teman-teman. Buruan yang belum daftar, daftarkan diri kalian di link yang ada di deskripsi ya. Oke, dan aku langsung buka-buka aja ke inti dari videonya, yaitu kita akan buka token merah ya teman-teman. Bundle, semua bundle yang bisa kalian dapatkan secara gratis dari token merah. Skuy, token merah sendiri bisa didapatkan dari kalian spin ya. Kalau aku kemarin nge-spin yang di Code Royal sini. Nah, kalau kalian udah dimiliki semua ini, itu kalau kalian ngebuka sesuatu yang udah dimiliki pasti dapat token merah. Nah, token merah itu bisa kalian tukerin. Di sini bukan rank token, bukan haste token, plan bermuda, guild token, loh. FF token. Nah, sip.
kita langsung aja borong semua barang yang ada di sini. Semua bandelnya kita borong ya. Oke, dimulai dari yang paling atas kuy. Quick equip. Mantap. Terus langsung satu paket ya. Kenikmatan yang hakiki ngebuka bandel gratisan gitu ya. Skuy. Skuy. Quick equip. Sama sepatu sekalian. Oke. Dan ini untuk bandel pertama ya teman-teman, yang aku dapatkan dari token merah. Lumayan biasa aja gitu loh. Tapi karena ini bandel baru dan ini karakter cewek ya, so far so good lah. Terus untuk bandel kedua, gratisan juga. Langsung kita redeem aja gitu kan. Exchange equip. Sama ini, exchange equip. Exchange equip. Oke, dan ini untuk bandel yang kedua ya teman-teman. Kayak bajak laut mungkin. Ada kayak apanya ya, jubah belakangnya gitu. So, kita langsung ke bandel yang ketiga. Gila, aku dapat berapa bandel gratisan nih hari ini. Cuma dengan nukerin token merah doang ya. Exchange equip. Exchange equip. Oke, ini untuk bandel yang ketiga. Kayak kapten ya, temanya kayak kapten-kapten gitu, lumayan. Terus kita menuju ke bandel yang keempat. Exchange quick equip. Exchange quick equip. Exchange quick equip. Exchange quick equip. Oke, dan ini untuk bandel yang keempat. Temanya kayak apa ya, FBI mungkin ya. Jadi dia ngatasi kayak semacam kerusuhan-kerusuhan kayak gitu. Ya sejenis kayak gitu, teman-teman. Bandel gratisan yang keempat. Terus di sini ada juga kalian bisa dapetin pentungan jagung. Mantap, item gratisan ya, legendary kan. Bisa didapatkan dengan token. Oke, terus di sini aku juga bisa dapetin swordfish. Dapat item gratisan lagi, dapat item gratisan yang keenam. Terus kita menuju bandel gratisan yang ketujuh, tapi kita harus ganti karakter cowok dulu. Oke, kita ganti karakter cowok apa ya? Ford, pakai Ford. Oke. Kita menuju ke bandel gratisan yang ketujuh, teman-teman. Let's go. Quick equip. Exchange quick equip. Exchange quick equip. Exchange quick equip. Sip. Ini dia untuk bandel gratisan yang ketujuh. Gimana menurut kalian? Kalau aku sih lucu ya ngeliatin. Beda banget gitu loh antara bandel yang berbayar sama yang gratisan. Kayak gini banget ya loh bandel yang gratisan. Oke. Kita menuju ke bandel gratisan yang ke-8, tapi di sini aku udah punya ya teman-teman. Miss Beller. Jadi aku rasa nggak perlu beli karena ini udah punya. Ini dimiliki, udah dimiliki semua. Kita menuju ke bandel gratisan yang ke-9. Kita ganti lagi karakternya ke Notora. Let's go full throttle. Sip. Langsung kita pakai exchange quick equip. Exchange quick equip. Nah, ini untuk bandel gratisan yang ke-9. Terus ada juga rok gratisan ini, ambil aja sekalian. Borong. Oke. Jadi totalnya dapat 9 bandel gratisan ya. Sebenarnya bandel gratisannya 6, terus yang 2 weapon, yang tadi swordfish sama satu lagi yang apa itu? Yang pentungan jagung. Terus di sini aku juga bisa nukerin ke Diamond Royal Voucher, exchange max. Oke, dapat 10 Diamond Royal Voucher. Dapat 20 Diamond Royal Voucher. Mantap. Terus ada lagi kah? Wow, ternyata masih banyak ya. Ada beberapa ding. Oke. Bandel pembalap. Bandel gratisan yang ke-10. Quick equip. Exchange quick equip. Exchange quick equip. Exchange quick equip. Oke, ini dia untuk bandel gratisan yang ke-10 ya teman-teman. Red Rider Shoes.
Red Rider, ya bandel Red Rider. Oke, okay. Kita menuju ke bandel gratisan yang ke-11. Ini karakternya cowok by the way. Exchange, ya. Yeah. Oh iya doang. Oh aku belum ganti karakter. Oke, okay. Kita ganti karakter ke yang cowok ya. Kita pakai Ford lagi. Menuju ke bandel gratisan yang ke-10. Exchange, quick equip. Exchange, quick equip. Exchange, quick equip. Nah, ini dia untuk bandel gratisan yang ke-10. Ini ditambah topi yang tadi, matador itu mana. Nah, ya teman-teman, bandel gratisan yang ke-10. Totalnya kita bisa mendapatkan 10 bandel gratis gitu loh. Sebenarnya banyak, cuma yang dulu-dulu udah aku tukerin ya. Nah, buat kalian yang punya token merah banyak, silahkan ditukerin ya teman-teman, karena rugi banget gitu loh kalau nggak ditukerin di sini. Minimal kalian bisa mendapatkan voucher Diamond Royal gitu loh. Jadi kalian bisa nyepin secara gratis, dan itu nggak ada waktunya gitu loh kalau kalian tuker di sini. Terus di sini ada juga rank token, ini bisa ditukerin juga ya ke bandel-bandel. Di sini rank tokenku udah 32.000. Wow. Kita tukerin aja ya sekalian ya, teman-teman. Oke, di sini ada signal transmitter. Ini kotak mayat, harganya 5.000. Wah, mahal ya. Ini worth it enggak sih tuker bandel ini? Ya, karena aku suka karakter cewek, jadi kita coba aja untuk tukerin ke yang cewek. Exchange ya. Oh, kita harus rubah lagi ya. Bandel gratisan yang ke-11 ya teman-teman. Oke, bandel gratisan yang ke-11. Exchange, quick equip. Exchange, quick equip. Terus celananya sekalian. Exchange, quick equip. Terus ini juga sekalian exchange, quick equip. Oke, ini untuk bandel gratisan yang ke-11. Cukup bagus sih, lumayan. Terus di sini ada emote yang ini, selfie, aku rasa kalian udah pada dapat lah ya. Terus di sini ada juga senjata gratis nih, AK Storm. Kayaknya bagus. Kita tukerin sekalian aja ya. Jadi yang ke-11 kita dapat AK. Ya, agak gratisan Storm Whisper. Terus ke yang 12 kita tukerin ke ya signal transmitter ya, kotak mayat. Terus ke yang 13 item gratisannya aku mau tukerin ke apa ya? Cukup nggak ya? Kita borong yang bandel cowok sekalian ya. Kita coba ke 13 atau 14 ya, itulah. Kalau cukup sih aku pengen borong semuanya ya. Oke, kita tukerin dari mulai mas dulu. Oke, quick equip. Terus exchange lagi quick equip. Terus loh, celananya nggak ada bu. Oh ada deh, di atas. Wah nggak cukup teman-teman, kurang sepatu. Eh cukup deh, pas yang nggak keborong cuma tas ya. Portable radio, ya wis nggak apa-apa. Jadi dapat banyak banget ya, total 15 barang teman-teman, 15 barang.